prinsip moral yang yang menjadi asas kepada Islam itu sendiri daripada dikecamukkan menerusi permasalahan di luar sana. Dan ini berlaku, ini berlaku. Jadi saya nak mungkin minta pandangan daripada Kak Fat. How do we make sense of an increasingly immoral world? Okay, satu perkara kita kena kena akui bahawa dalam kita menangani isu-isu sosial ni, support system dalam masyarakat ni kena kuat. Kena kuat YB. So apa yang YB buat melalui pengukuhan institusi masjid ini sangat baik. Sebab ini masjid ni lah central sepatutnya untuk semua isu-isu sosial masyarakat. Sebab itulah dalam undang-undang dan dalam undang-undang kita pun ada undang-undang untuk ahli karyah. Maknanya ahli karyah berfungsi macam mana kalau ada isu-isu yang berkaitan. Dan dalam PKP ni contohnya, macam Negeri Selangor membuat satu inisiatif, jiran jaga jiran lah. Ya? Maknanya jiran-jiran dalam Korea ini kena berfungsi dengan baik, menjaga dan mengambil tahu apa yang berlaku. So masjid adalah center kepada masyarakat, sangat bagus. Sama juga dengan mahkamah, mahkamah syariah ni. Kita selalu ingat mahkamah syariah ini dia sama ada tempat-tempat yang bila kita betul-betul terdesak saja juga pergi. Tapi sebenarnya mahkamah syariah ini adalah satu institusi untuk memperbaiki agama sebenarnya. Sebab tu kita tak boleh nak kata pergi mahkamah syariah ni dan kadang-kadang kita tak tahu apa-apa. Tapi sebenarnya kita belajar banyak benda. Kenapa di mahkamah syariah baru kita tahu, oh tak boleh lafaz talak tiga terus. Kalau nak rujuk isteri kena daftar. Ya, ini semua diajar dalam proses, dalam sistem kita. Ada juga macam sebagai contoh, nusyus ya, YB. Nusyus ni at one time, ia adalah totally hak suami untuk declare seorang isteri nusyus. Tapi apa yang berlaku? Katakanlah di permatang pau suami isteri bergaduh, semua isteri dideklar nusyus oleh suami, ya. Tapi apa yang berlaku, pemerintah kita telah ambil alih undang-undang berkaitan nusyus ini, ya, dengan menyerahkan kepada pemerintah. So hanya mahkamah syariah saja boleh mensabitkan seorang isteri itu sebagai nusyus. So kalau bergaduh tuduh isteri nusyus, tak ada kesan lah. You have to go to court, you kena bicara dan buat pensabitan.